After almost 5 decades of development, a complete infrastructure now lies above me. From roads to digital connectivity, paving the way for a better life for generations to come. Halo guys, kembali lagi bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS CMB Sekuritas Indonesia. Nah, kembali lagi bersama saya Fanny Soherman, dan bersama saya hari ini nih ada Ibu Kristi Gracella. Halo Ibu. Halo. Halo Fanny. Halo. Iya, apa kabar? Baik. Semoga sehat-sehat semua. Iya. Thank you Bu untuk waktunya nih. Nah, Ibu Kristi ini guys adalah Corporate Secretary dan juga Investor Relation dari PT Bumi Serpong Damai TBK ya. Thank you nih Bu sebelumnya udah hadir dengan kita ya di CGSMB Sekuritas Indonesia dalam acara ngopi kita. Ya, makasih CGSMB sudah menyempatkan meluangkan waktu untuk BSDE untuk kami bisa jauh lebih memaparkan tentang BSDE kepada sobat-sobat retail dari CGSCIMB. Oke, sama-sama nih Bu. Nah Bu, kita langsung aja nih mulai ya ke pembahasan. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit nggak Bu terkait dengan Bumi Serpong Damai itu bisnisnya seperti apa sih kurang lebih? Kalau kita berbicara Bumi Serpong Damai akan sangat menarik dan orang akan langsung pikiran yang nyambung pertama adalah BSD City ya. Dan memang betul Bumi Serpong Damai sendiri memulai proyeknya pada tahun 1984 mulai dari BSD City. Jadi memang awalnya konsep adalah membuat satu satellite city untuk mensupport kegiatan yang ada di ibu kota Jakarta ya. Tentu by location juga tidak terlalu jauh dari Jakarta dan tidak terlalu dekat dari Jakarta, sekitar hampir 25 km dari Jakarta sendiri. Karena konsep awal, jadi pendiri kami sangat visioner, menyatakan bahwa satu hari nanti Jakarta akan sangat crowded dan perlu satu suburb area untuk mensupport Jakarta sebagai ibu kota. Pertama kali launching itu sekitar tahun 89. Dan kalau kita balik ke era-era tersebut, ya mungkin kaum-kaum yang non-milenial nih yang tahu nih adalah rumah RSS, rumah sangat sederhana. Jadi kami mulai dari rumah-rumah kecil, rumah tumbuh ya. Memang mulai dari awal, dari nol, dari bawah. Segmentasi juga sangat beda dengan sekarang kalau kita lihat BSCCT. Jadi kami mulai dengan rumah-rumah yang mid-low ataupun rumah PTN, subsidized housing. Dengan berjalannya waktu menjadi satu satellite city yang cukup dikenal banyak orang dengan infrastruktur ya, dan segmentasi juga sudah naik dari mid-low menjadi mid-class ke mid-upper, kemudian menjadi ada juga cluster-cluster premium yang kami sediakan buat pembeli-pembeli setia kami. Nah memang untuk dari Bumi Serpong Damai sendiri ini memiliki land bank yang sangat luas ya Bu ya. Nah ya, memang salah satu key success factor-nya dari BSD adalah sudah melakukan secure land bank yang cukup luas. Jadi one of the largest land bank developer in Indonesia. Kalau kita kaji ulang berapa luas sih sebenarnya land banknya BSD? Jadi total saat ini yang sudah kami bebaskan dan sudah menjadi aset dalam laporan keuangan yaitu neraca kami itu sekitar 4.600 hektar dan 50%-nya sekitar 2.300 hektar ada di BSD City. Di mana BSD City kalau kita lihat sekarang sangat berkembang baik dalam infrastruktur, baik juga dalam perkembangan amenities seperti mall, exhibition kita juga sudah sangat lengkap. Universitas juga ada dua universitas swasta yang lokal yang sudah beroperasi di tempat kami yaitu Prasetya Mulia dan Unika Atmajaya. Kemudian akhir tahun lalu ditambah lagi satu international university dari Australia itu Monash University. Jadi mereka membuka offline school pertama di Indonesia itu di BSD City.
Wah, keren ya, Bu ya. Nah, Bu, kalau boleh tahu nih, kira-kira dengan land bank yang luas ya, apakah Bumi Serpong Damai ini lebih akan fokus ke bisnis residensial, Bu? Ya, memang fokus developer itu kalau kita lihat dari time to time orang Indonesia. Jadi kita lebih ke arah customer kita lebih favorit produk properti seperti apa. Kalau kita lihat customernya BST adalah orang-orang yang ingin mempunyai rumah tapak, ya, rumah tapak jadi residensial. Jadi kalau dari time to time kita selalu banyakkan launching mass product kita ada rumah tapak. Dan segmentasi juga penting, Fani, bahwa kalau kita lihat populasi, memang kalau populasi Indonesia besar, ya. Tapi kita kerucutkan. Jabodetabek ini sebenarnya total populasi sekitar 26 juta. 26 juta orang yang menduduki Jabodetabek. Mereka ini segmentasinya di mana? Dan sudah kita polakan, memang segmentasinya menengah ke atas. Tentu ada niche market yang di mana adalah premium. Jadi BSD bergerak dari segmentasi yang sudah ada, jadi kita formulasikan menjadi produk. Di BSD residensialnya kami menyediakan menengah sampai ke premium. Jadi di BSD itu kita selalu punya moto one stop shopping. Jadi kalau ada buyer, potensial buyer datang ke marketing office kami, jadi dia tinggal sebutkan dia pengen budget yang berapa, kita punya produknya. Jadi range produk kita dari 1M per unit sampai 30M per unit juga ada. One stop solution. Oke, nah Bu Kristi, boleh tahu nggak nih Bu, kira-kira nih untuk perbandingan persentase antara pendapatan dari segi residensial dengan recurring income BSD itu seperti apa Bu? Ya, ini pertanyaan menarik Fani, karena pendapatan itu terpenting dari satu emiten. Bagaimana emiten itu diukur, tolak ukurnya sukses dalam menjalankan bisnisnya dari pendapatannya. Jadi kalau developer sendiri memang ada namanya sales, pendapatan penjualan. Dan penjualan itu tentu akan lebih cyclical, lebih ke arah bagaimana customer reacted, bagaimana suku bunga di bank menawarkan KPR, jadi lebih cyclical. Dan recurring income ini selalu dari tahun ke tahun memberi satu secure stable. Ya, dan memang ini harus balance antara dua ini. Dan sebenarnya di BSD ini kebetulan kita coba formulasi cyclical, ya, karena populasi sangat besar Jabodetabek. Cyclical ini penjualan ini 70% sampai 80% ada dari penjualan setiap tahunnya. Jadi ada range ya, kadang-kadang kalau lagi banyak ya permintaan bisa sampai 80% itu revenue BSD dari penjualan. Kemudian sisanya adalah dari sewa kantor dan sewa mall yang kami terima dari tenan-tenan kami, sekitar 20-30% per tahun. Split yang seperti ini kami merasa di balance sheet kami sudah sangat sangat perfect, sangat sempurna. Oke, Bu. Nah Bu, boleh tahu nggak nih Bu, saya tertarik nih dengan tadi Ibu mengatakan bahwa porsi recurring income tetap ada gitu ya. Nah dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini nih Bu, kira-kira seberapa besar nih Bu efeknya untuk ke pendapatan dari recurring income Bu? Pandemi ini membentuk kita untuk jauh lebih konservatif ya, secara yang kita pentingkan saat ini adalah kesehatan kita. Itu yang terpenting. Bagaimana kita survive ya. Jadi kayak seperti pelajaran ilmu hidup how to survive. Jadi ini juga yang kami implementasikan kepada tenan-tenan office dan mall kami. Ya. Tentunya kami akan berbicara one on one directly ke tenan masing-masing. Kemudian kami akan juga melihat apakah bisnis dari tenan kami ini ya. Bisnis dari tenan kami ini akan lebih justify kami untuk menentukan policy bagaimana kami membantu mereka. Ya. Jadi kami akan terus bernegosiasi dengan mereka.
tidak. Jika memang seperti kayak seperti food and beverage, ya, supermarket, mereka tetap bisa beroperasi ya selama pandemi. Ya. Pretty much ya tenan-tenan seperti itu adalah majority tenan kami. Ya, jadi kita bisa melihat dampaknya ke tenan mall kami tidak terlalu besar. Ya. Tapi kalau memang tenan itu dalam masalah ada kesulitan, akan kami bantu. Jadi yang penting survive, mereka tetap bisa berbisnis dan bisa survive selama pandemi, dan kami berangkat tumbuh bersama lagi setelah pandemi. Oke, Bu. Nah, Bu, kalau misalkan saya lihat nih, Bu, ya, dari kondisi tahun 2020 kemarin, ya. Nah, Bumi Serpong Damai ini adalah perusahaan yang tidak sama sekali merevisi nih, Bu, sebelum pandemi dan setelah pandemi, ya, untuk marketing sales-nya. Nah, kira-kira kalau melihat kinerja tahun kemarinnya seperti apa, Bu? Dari pandangan Bu Kristi. Kami memang seperti yang diutarakan Fani tadi, bahwa setting target 2020 itu kita set pada bulan Januari 2020, di mana virus COVID-19 belum masuk ke Indonesia. Yeah. Dan saya rasa semua orang punya strong belief bahwa COVID-19 tidak akan masuk ke Indonesia pada saat itu, ya. Betul. Jadi kita target growth 12% dibandingin 2019 tercapai 6,5 triliun. Jadi 6,5 triliun kita naikkan 12% menjadi 7,2. Itu target kita awal tahun 2020. Kemudian Maret patient zero masuk, ya, dan itu kita lihat tuh rally of downtrend of the whole sector, nggak cuma property, semua sektor. Dan sepanjang downtrend itu, pandemi itu, kita juga kaji terus, ya, bukannya nggak aware, tapi kita kaji terus apakah kita perlu revise down marketing sales kita 7,2. Dan comes to the end, ya, kita tidak revise down, jadi kita maunya kita mencapai semaksimal mungkin yang kita bisa. Ya, kemudian kita mencapai 6,5 triliun sampai Desember 2020, di mana itu 90% kami sudah mencapai target yang kami targetkan. Dan kalau kita lihat tidak revise down dan capai target 6,5 triliun sama seperti 2019, kami merasa tanggung jawab kami sebagai property company sudah deliver apa yang kami janjikan pada awal tahun 2020. Dan memang untuk mencapai 6,5 triliun di 2020 itu tidak gampang, Fani. Kalau boleh saya jelaskan lagi sebenarnya apa yang menjadi key point yang telah diusahakan oleh Bumi Serpong Damai adalah, satu, jadi kami melakukan inovasi. Tadi seperti kita bahas bahwa residential merupakan tetap merupakan bread and butter di company kami, dan memang segmentasi ini sangat diminati oleh kawanan area Jabodetabek, ya. Dan kami memberi inovasi yaitu compact living, jadi fully furnished, rumah yang fully furnished, ya, 1M sampai 2M. Jadi jika pembeli datang ke kami, mereka hanya perlu menentukan tipe yang apa, ya, harga berapa, ambil KPR, ya, asumsi mereka ambil KPR, 18 sampai 24 bulan kemudian mereka akan terima satu rumah utuh sudah dengan furniture. Jadi mereka nggak pusing lagi setelah ambil KPR, mesti ambil lagi mungkin financing atau apa, cari pembiayaan untuk mengisi rumah. Biasa kan begitu, ya. Kalau kita punya rumah baru, kita akan coba mengkaji lagi isi rumah kita seperti apa. Jadi udah kayak one stop shopping, beli rumah dari property dari BSD, sudah fully furnished. Jadi ini satu produk yang sangat hip di BSD. Ya, tiap kali kita launching 80% sampai 100% sold out pada saat launching. Saat ini juga kami masih terus melakukan inovasi bikin diferensiasi supaya produk-produk itu ada yang agak beda, kita upgrade, ya. Harga juga masih range 1M sampai 2M. Ini yang kita jual terus. Itu dari residential. Kemudian kita juga melakukan satu inovasi dalam bentuk penjualan ruko. Biasa kalau BSD jual ruko tuh 3M ke atas, ya.
karena 3 lantai, size tipe tanah 50-60 square meter, dibangun ke atas menjadi 200 square meter luas bangunan, dan itu at least mesti 3M. Dan kita lihat bahwa ada minat orang-orang tertentu yang bisnisnya dia tidak perlu ruko yang sebesar 200 square meter. Dia cukup punya ruko yang sampai 90-100 square meter, ya, coffee shop, ya, salon, ya, tempat-tempat seperti edukasi, kursus untuk anak-anak. Mereka tidak perlu ruko yang sampai 3 lantai 200 square meter. Dari seperti itu kami bikin formulasi, okay, ruko juga kita kecilin. Dan dengan kita kecilin, harganya juga akan jauh lebih menarik, yaitu 1M sampai 2M. Dan itu juga memang kita launching sampai 5 kali, dan 5-5 kalinya sepanjang 2020 sold out 100%. Okay. Itu cukup menarik ya. Jadi dari sini kita bisa katakan bahwa kita mendengar apa yang customer mau, ya, dan kita formulasi menjadi produk baru untuk mencapai marketing sales 2020. Itu Fanny, mungkin lika-likunya sepanjang 2020. Okay, thank you nih Bu untuk penjelasannya. Nah, kemudian Bu, boleh tahu nggak nih, kalau misalkan target di tahun ini sendiri seperti apa nih Bu? Ya, kita mulai dari angka yang sudah tinggi ya, karena memang BSD sebagai one of top performance property developer, 2019 kita capai 6,5, 2020 kita capai 6,5, dan memang dari top level management kita selalu aim for growth. Ya. Kita tetap pengen aim for growth. Tapi dengan kondisi pandemik memang udah hampir berakhir ya, dengan adanya vaksinasi nanti yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, kita yakin ya, dan kita harus punya keyakinan cukup bahwa vaksinasi akan berhasil. Dan ini akan mendrive satu bisnis yang balik ke normal lagi. Jadi antara konservatif dan pengen growth nih. Jadi tahun 2021 ini disetting bahwa okay, kita bisa capai sampai 7 triliun. Jadi kita growth single digit 8% untuk tahun 2021. Jadi itu memang agak susah settingnya ya. Tapi dengan adanya land bank, kisah sektor kita land bank yang luas, ya. Kita juga monetize segmentasi kita antara mid-class to premium, dan juga kita ada satu potensi penjualan tanah besar juga ke satu investor asing yang akan masuk ke Indonesia. Ya. Kalau saya boleh sebut, ini boleh disebut Fanny? Boleh Bu, silakan. Dan ini memang udah resmi, udah disebarkan, di announce ya secara resmi. Kita juga sudah melakukan initial signing untuk joint venture ini dengan Mitbana PTA Limited. Jadi Mitbana ini adalah konsorsium dari Mitsubishi Corporation dari Jepang bersama Surbana Jurong PTA LTD. Jadi Surbana Jurong ini adalah subsidiary dari Temasek Singapura. Okay. Ya. Jadi mereka sangat antusias untuk mengembangkan TOD, Transit Oriented Development Residential Area di BSD City. Jadi ini yang sedang kita godok bersama dengan Mitbana. Jadi kalau jika kami bisa secara legal tie up tahun ini, jadi kami punya potensi penjualan tanah Mitbana ini sekitar 1 triliun. Wah, gede ya Bu ya. Ya. Ini cukup menolong sih dalam hal mencapai 7 triliun dari marketing sales. Betul. Oke, Bu. Nah, Bu, kalau boleh tahu nih Bu, pertanyaan yang terakhir nih Bu. Oh, boleh tahu nggak perkiraan atau mungkin prediksi Ibu tentang NAV dari Bumi Serpong Damai seperti apa, Bu? Ya, ini kita saya senang sekali pertanyaan ini, artinya klien-klien dari Fanny, klien-kliennya CGS-CIMB literasi terhadap valuasi property company sudah sangat dalam ya, sampai RNIV ya.
memang kami belum ada angka yang dihitung oleh independent valuation company terupdate ya. Jadi ini memang angka-angka yang saya akan sebutkan adalah angka-angka internal. Bagaimana kami mengvaluasi land bank kami dengan replacement cost dan kemudian properti-properti kami, office tower, mall dengan cap rate yang decent yang berlaku di market. Jadi kalau di total sebenarnya market value ya, recalculating net asset value dari BST setelah dipotong utang ditambah dengan total cash yang kami punya sekitar 10 triliun per saat ini, total RNAV BSD itu adalah 100 triliun, hampir 100 triliun. Dan saat ini market cap BSD ada 25 triliun, sekitar 25 triliun. Jadi kita bisa lihat bahwa valuasi BSD ini terdiskon 75%. Menarik ya Bu ya. Jadi ini kalau kita ngomong diskon, semua orang langsung menarik, oh diskon berapa? Iya. Lagi 75% ya. Iya betul, makin gede diskonnya makin menarik ya Bu ya. Iya, iya. Dan memang kita harus ngomong properti sektor memang diskonnya dalam-dalam Fani, sangat betul. Dalam. Betul. Ya. Karena memang strategi bisnis adalah punya tanah, jadi semua developer itu lebih suka punya tanah di depan, beli dulu, kemudian dikembangkan untuk menghasilkan margin jauh lebih mapan dan lebih tinggi. Oke. Makanya jika kalau dilihat dari financial profile BSC sendiri, laba kotor kami, margin laba kotor BSD itu sekitar 65-70%. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya dan juga penjelasannya nih ya, yang sangat mendetail dan bagus banget. Nah, gimana guys? Seru kan perbincangan kita kali ini? Jadi guys, untuk Bumi Serpong Damai ini memiliki land bank yang sangat besar ya, kalau bisa dibilang, dan juga masih memiliki potensi pertumbuhan ke depan nih, yang masih cukup besar juga ya. Nah, jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel kami di CGSCMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CGSCMB Sekuritas Indonesia selanjutnya. Semangat investasi!